wa dawa'u hadhil 'illati salasatu umurin al-ju'u wa ghaddul basari wal istighalu bi syughlin yastawli 'alal qalbi fa illam tanfa' hadhi salasatu fannikahu huwa alladhi yastasilu maddataha faqat. Walihada kana salafu yubadiruna ila nikah wa ila tazwijil banat. Dan bermula ubat ini penyakit itu tiga perkara. Salah satunya adalah lapar dan memejamkan mata dan berbimbang dengan kesibukan yang mewilayah ia di atas hati, yang menguasai ianya kesibukan di atas hati. Fa ilam tanfa' hadhi salah satu, maka jika tidak bermanfaatlah ini tiga perkara, maka bermula nikah. Dianya nikah itu alladhi yang sangat mendasar ia pada maddahnya penyakit. Dan karena ini adalah ulama salaf itu bersegera oleh mereka itu kepada nikah dan kepada mengawinkan segala putri-putri mereka. Jadi liket kesimpulan liket dari haba yang disampaikan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah tadapulah liketnya bahwa mengkawinnya inanna kekurangan. Karena kekurangan, karena hal yang bisa menyibukkan gedayu sehingga tua gedayu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bagi udeng yang mampu mengumpulkan dua buah fadilah, yang pertama fadilah suluk kepada jalan akhirat dan fadilah nikah, nya lebih ola bagi urungnya dikumpulkan, ya, yaitu menikah. Kemudian menyurung hana mampu gepit mata, walaupun mampu getahan rogeh daripada perbuatan yang keji, nya lebih ola bagi urungnya menikah. Jadi yang mampunya hana mampu gepit mata, walau mampu gedendro ge lebih olah ge menikah. Kemudian menya mampu gepit mata hana tingat-tingat ge hugannya ge suluk nya lebih get hana ge menikah. Adapun menya urang yang mampu ge putaho fadilah nikah dan fadilah suluk nya lebih get bagi urang suluknya ge menikah. Nyan kesimpulan ilket. Kemudian ubat daripada syahwat farad nyan nalhe macam. Yang pertama yaitu dia. Yang kedua memejamkan mata, artinya tidak melihat perempuan-perempuan yang diharamkan. Dan yang ketiga adalah istighal. Ya. Kesibukan dengan sabo-sabo kegiatan yang bisa tua gedanya terhadap perempuan. Ya. Jadi buna puakem buna ta istighal buna aktivitas buna buat yang ahwate yang sibuk dengan buatnya tua tekurina. Ya, yang kenyal leh macam yang jek ke ubat apabila gitanyo hana ola tam kawin atau hana sanggup. Ya, pertama dia, yang kedua jaga mata, dan yang kelhe buna aktivitas yang bisa menyibukkan hati gitanyo sehingga hana rempok fikir kenan. Hmm.
Fa ilam tanfa' hadhi salasah, maka jika tidak bermanfaatlah ini tiga macam. Fannikahu huwalladhi yasta'silu maddataha. Maka bermula nikah, dianya nikah, alladhi yaituntut asal ianya seseorang akan akarnya penyakit. Fakat, maka hanyalah. Nyali atapu buat lhe macam nyan hana gada sit penyakitnya, hana gada sit keinginan-keinginannya. Maka satu-satunya yang bisa memutuskan akar daripada permasalahannya nyan kenikah. Ya, menyekah hati tertindu api hana berfungsi oleh yang tapit mata api mata tepit ngati tuduh oleh yang tak buatnya tak buat je kurang kapu tak buat tetap yang duh mata tuji yang hana cara lain menikah mangat selamat daripada keinginan-keinginannya menikah. Ya, kita tengok yang hana sibuk dengan ngan suluk nyen ti ahna bicara ya tak katru ote na mampu nikah ju nya urang yang suluk lagi nyen cara nya yang kan suluk katru ote mampu kawin ju. Walihada kana salafu yubadiruna ila nikah wa ila tazwijil banat. Dan karena ini adalah ulama salaf itu bersegera oleh mereka itu kepada nikah dan kepada mengawinkan putri-putri. Yang karenanya alasan untuk pegelah doa daripada puak keneren marin syahwat faradnya satu-satunya jalan yaitu menikah. Maka li ulama-ulama salaf ya mun ulama dia para tabi'in bagah-bagah juga menikah. Ya. Ge menikah juga bagah-bagah kupu mangat gelah ge daripada penyakitnya. Ya. Mangat selamat mata selamatnya selamat je hana mucawa ti gele menikah ju. Draw ge bagah ge menikah kemudian banat anu inang ganyan bagah kawin. Ya. Wate muda adro bagah ke menikah. Alenya nya anu inang ge bagah kawin. Asai tro lento baru wen pukawin yo. Pakon ya munya gum kawin dro ge mangan gelah daripada puakeun syahwatnya. Kemudian bagah ge kawin anu wate anu kali ge kawin yang katong jeruk leko. Ya. Ka diambil alih oleh lekau. Ya. Jadi hana sibuk leh kanya kanya jit. Ya, gi ibadat je ke suluk. Ya. Qala Sa'id bin al-Musayyab ma ayasa iblisun min ahadin illa wa atahu min kibalin nisa. Dan berkatalah Sa'id bin Al-Musayyab, tidak putus asalah iblis daripada seseorang kecuali padahal mendatangi ianya iblis akannya seseorang daripada pihak perempuan. Wate iblisnya kaputu hasai daripada sirodra nyan jalan terakhir ji hanyalah perempuan. Na urang mudiji hasili goda le iblis. Munau hati, mudih hati. Nyan jalan yang paling terakhir bu, rat urina. Iplaku, godaan ji rat urina. Nyan menyara urina hati dit, nyan berarti kaibut jero. Adi na urang yang ati goda lebli hati. Nyan ipegah lebli nyan hana cara lain. Nyan menyekan ngurina kan. Ya, tak perlulah ana cara lain. Maka jalan paling terakhir adalah urina. Pihak urina. Ada pihak urina saja. Ya. Termasuk ya ana mencih lah masalahnya. Ya, masalah
masalah keinginan-keinginan lain. Ijara uragam hati, ijara urina, ijara ayah hati, ijara anu hati, ijara urina. Nah, kalau berahnya syaitannya goda katanya daripada seluruh pihak. Uyunun kelikut. Miote Nabi Ibrahim broje, pumpur Nabi Ibrahim, ya. Alanya drone Ismail. Terakhir rumah Nabi Ibrahim. Jadinya seluruh janin, ya. Ka. Wa qala Sa'idun aidan wa wa ibnu arba'in wa samanina sanatan, dan berkatalah Sa'id pula, dan bermula dianya Sa'id itu orang yang berumur 84 tahun. Wa qad zahabat ihda ainaihi, dan sungguh hilanglah salah satu dua matanya Sa'id. Wahwa ya'shu, dan dianya Sa'id itu yang menjalani kehidupan ia dengan mata yang lain. Ma syai'un akhwafu indi minan nisa, punakeun li Sa'id, tidak adalah sesuatu yang lebih takut di sisiku daripada perempuan. Ma syai'un akhwafu indi minan nisa, tidak ada sesuatu yang lebih takut di sisiku daripada perempuan. Sa'id bin Musayyab waktu itu kenabanya umur kepada 80 tahun. Waktu itu yang kaum 80 tahun yang penglihatan gaknya tinggal sini tu mata ke anak terang sini tekan buta sini tu tinggal. Man ada tinggal sini urang ke 80 berun. Pun berah li Sa'id bin Musayyab. Hana sesuatu yang paling lung takuti lelung selain daripada urina. Nya gaknya umur 80 tahun, mata ke kabuta sini. Tapi paling kekhawatirkan red segi urina. Adi mia lain tah na pupuli mia kain hat umum ke. Ya. Tapi munya urinang yang cukup khawatir kan. Padahal mata ke tengah sini tu. Ya. Tapi sangat dikhawatirkan terhadap urina. Maka mengabe ya jik ke petaka ya solusi ji nya urang hana sibuknya yaitu menikah. Diro ayah gi bekawin ro ke bani. Tu ayah kah nali. Nali purmo. Gebugah anu lung tap kawin. Nyan tai manu wajib kawin. Wajib kawin. Atau hana giyu. Nanti dekalan mari. Ana ge gairah udik. Nanti yang pu ayah dan minta apa tu? Wajib ati anak takfif ayahnya. Wajib dia ati anak membuat orang tuanya ayahnya ifah. Ya, berselamat yang daripada perbuatan-perbuatan yang keji. Sehingga bila sidro ayah, ya. Gemugundi ngan lamiat anak ke hana gehat subahat subahat i'faf, karena wajib dia ti anak dipu ifah ayah ya, wajib ipu nikah minta baru bila mampu. Wa an Abdullah ibn Abi Wada'ah
Qala kuntu ujalisu Sa'id ibn al-Musayyab. Dan diriwayatkan daripada Abdullah bin Abi Wada'ah. Al-Qadhan Abdullah itu yang berkata, ya adalah aku duduk semajelis akan Sa'id bin Musayyab. Nampak ahli Abdullah bin Wada'ah bin Abi Wada'ah lung duduk dengan Sa'id bin Musayyab. Fatafak qadani ayaman. Maka mencari ianya Sa'id bin Musayyab akan beberapa hari. Falamma ataituhu, maka manakala aku datangi akan dianya Sa'id. Nisa berkata, ya Sa'id, aina kunta? Di mana adalah kamu? Kuntu tufiat ahli. Aku jawab, diwafatkan akan keluargaku. Fastaghaltu biha, maka sibuklah aku dengannya. Wafat ahli. Ya. Jadi rupanya li Sa'id bin Sayyab naga setet ya Abdullah bin Abi Wada'ah. Nah pada urang. Duduk secara kebetulan ya, Abdullah bin Abi Wada'ahnya nejak ba Sa'id bin Sayyab. Tetu kenan tayang. Oh, nubrakan hana duduk. Nteng li Sa'id bin Sayyab. Ya, meninggai perumah long. Gara-gara meninggai perumah kaku. Sibuk ngenyan hana duduk long. Fakala hala akhbartana fasyadnaha. Maka berkata ianya Sa'id, kenapa tidak engkau khabarkan akan kami? Maka kami hadir akan dianya wafat ahlimu. Apakah nak pegah-pegah dia? Dimdih menyenang pegah kan kamu yang kunjung. Kala suma aratu an akuma, berkata ianya Abdullah bin Abi Wada'ah, kemudian aku bermaksud bahawa aku berdiri. Ya, dia kejawab abahnya rencana Abdullah pun kena budah. Fakala, maka berkata ianya Sa'id, hal istah dasta imratan, adakah engkau adakan akan perempuan yang baru? Jadi menyembah sakitnya na rencana na penda permoh lain na rencana minta ada baru nyanteng li Sa'id ba Abdullah. Fakultu yarhamukallah ta'ala, maka aku jawab, semoga memberi rahmat akan engkau wahai Sa'id oleh Allah ta'ala. Wa may yuzawijuni ya nakun li Abdullah, wa may yuzawijuni, siapa yang ingin mengawinkan akan aku? Wa ma amliku illa dirhamaini aw salasatan, dan padahal tidak aku miliki kecuali 2 dirham atau 3 dirham. Gedeng li Abdullah sao man kena perkawin lo ilung hana sapuna lo yang napeng miakan 2 dirham yang kelah dirham tagai ya. Gimana nak kawin? Siapa perkawin? Fakala, maka berkatanya Sa'id, ana long perkawin ron. Fakultu malu, maka aku berkata, wataf'al, dan engkau lakukan. Netem tu man. Kala na'am, soalnya Sa'id, na'am, netem. Fahamidallah ta'ala, wa salla ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka memuji ianya Abdullah akan Allah Ta'ala dan berselawat ia di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ate kagi jawab netem tu man. Lum tem ke Sa'id. Alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya selawat Abdullah. Ya. Wa zawajani ala dirhamaini, dan perkawin ianya Sa'id bin Sayyab akan lung di hati 2 dirham atau berkata ia akan di hati 3 dirham. Ya. Kake perkawin. Gue berkahwin Abdullahnya li Sa'id. Ya, dasar lagi apa pun, miakan 2 dirham peng ke kaku ngelih dirham. Kau berkahwin. Qala fakumtu, berkata Abdullah bin Abi Wada'ah, maka aku berdiri. Wa ma'adari ma asna'u minal farhi,
dan tidak aku tahu akan apa yang aku lakukan daripada ketenangan. Tenang tak kamulah yang tak aku budayan. Kalau kau boleh tak ingin saya. Ya, tenang tak anak hidup pun pergi. Ya, putra tu pelaku yang tenang tak. Ya. Fasir tu ilah mandili maka jadilah aku kepada rumahku. Ya, gua ke dalam rumah wajal tu afkiru mimman akhidu wa mimman astadinu. Wo gede rumah dan jadilah aku itu yang berpikir dari siapa aku ambil dan dari siapa aku berhutang. Pat cio peng. Ya, pat hutang diat. Yang berpikir li Abdullah bin Abi Wada'ah hatta ka wo rumah. Tenang-tenang ta. Ya. Fa sallaitul maghriba. Maka aku sembahyang maghrib wan saraftu ila mandili dan aku kembali kepada rumahku. Ya, ya semayang maghrib, lir maghrib, gua tu rumah. Ya. Benar dari rumah ke debia kat semayang maghrib. Lir maghrib, gua la rumah. Tu rumah fasara itu. Maka aku hidupkan lampu. Ya, gede payan. Wa kuntu saiman dan adalah aku itu yang berpuasa. Faqaddam tu wa insya'i li aftiru. Jadi keadaan Abdullah ini dalam keadaan berpuasa, ya, persiapan ya, makan malam untuk buka puasa. Wakana khubzan wa zaitan dan ada ianya insya'i itu makan makan malam itu roti dan minyak zaitun. Dengan buka puasa malamnya, roti ya, dan minyak zaitun. Wa idan babi yakra'u dan tiba-tiba pintuku yukra'u diketukkan orang. Ya, bantengah kena buka puasa pun tengah buat-buat persiapannya kata orang ketuk pintu. Kata yang fakultu man hadha siapa ini yang sebab pintu. Kala Sa'idun berkata orang pintu Sa'id. Qala berkata Abdullah fa afkartu fi kulli insanin ismuhu Sa'idun illa Sa'idab nal Musayyab. Maka aku pikir pada tiap-tiap manusia bermula namanya manusia itu Sa'id ya, selain Sa'id bin Musayyab. Kata jawab dro ke Sa'id benar? Ya, nya hana tialak kita tagai bahwa Sa'idnya adalah Sa'id bin Musayyab. Ya. Hanam pikir ati ken Sa'idnya Sa'id lain ke dah ke Sa'id bin Musayyab. Maka hanam pikir menan wa zalika annahu lam yura arba'ina sanatan ila baina darihi wal masjid. Alasan hanam pikir kepada Sa'id bin Musayyab karena bahwa sungguhnya Sa'id bin Musayyab itu tidak dilihatkan akannya Sa'id akan 40 tahun kecuali di antara rumahnya dan masjid. Karena 40 tahun ya, selama 40 tahun wapuakan warawiri Sa'id bin Musayyab hanya dari rumah ke masjid, rumah ke masjid, rumah ke masjid. Anak tahu kerja oleh sehingga tiga pegah pun so yang luar Sa'id yang tengah-tengah yang bayang kepada Sa'id bin Musayyab karena perjalanan agaknya rumah ke masjid, rumah ke masjid. Qala berkata ianya Abdullah fakharaitu ilaihi maka aku keluar kepadanya Sa'id fa idzan bihi Sa'id bin Musayyab maka tiba-tiba di depannya pintu itu Sa'id bin Musayyab fadanantu annahu qad badalahu maka aku sangka bahwasanya Sa'id itu sungguh nampak ianya nampak alasan ianya Sa'id ya. Nampak alasan yang sesuatu baginya Sa'id. Bikit liam dolahnya nyo pasti na alasannya kagaja kena. Ya, mahana na, mana mungkin. Fakultu ya Aba Muhammad, lau arsalta ilayya la ataituka. Wahai Abu Muhammad, ya. Jikalau engkau kirim utusan kepadaku nisa sungguh aku datangkan kau. Kupun jak kena dimdeh na kirim utusan ta. Ya, menyenan utusan lu. Yang pasti lung-lung jak pada orang ni. Kenapa yang jak kena?
Fakala, maka berkata ya Zaid lah, anta ahaku antuta. Tidak, tidak aku kirim utusan. Engkau lebih berhak bahwa didatangkan akan engkau. Ya, lebih hak jabat daun. Hana hak jabat lu, maka hana lu kirim utusan. Ya. Kultu fama ta'mur. Ya, jawab gekeli Abdullah bin. Fama ta'mur, maka bermula apa yang kau perintah? Puna puna buat, puna perintah putra yang payah dibuat. Qala, berkata ya Sa'id, innaka kunta rajulan azban. Sesungguhnya engkau hai Abdullah adalah kamu itu laki-laki yang bujang. Fatazawwajta, maka telah engkau berkahwin. Fakarihtu an ya, an abaita an ubayyitaka al-lailata wahdaka. Maka aku benci bahwa aku buat bermalam akan engkau pada ini malam hal keadaan sendiri, sendiri engkau. Drone bujang, kumpul kalian kawin orang yang kau meninggai perumah, kau bujang lo, ni yang kalian kawin. Jadi hana galak lo, drone malamnya nak eh drone, tak kalian kawin. Yang kerja hana terkirim-kirim urusan. Wahadihi imratuka, dan ini adalah istri engkau. Wa idzan hiya qaimatun khalfahu, dan ketika itu dianya perempuannya itu yang berdiri di belakangnya Sa'id bin Sayyab. Fi tulihi, pada panjangnya Sa'id bin Sayyab. Rupanya ilika Sa'idnya nak anu apukan perumah yang kita. Ya. Jadi lunjak kena ubah karena ada kalim kawin. Anagalah lung don malamnya nak ihtiron. Ya, nyopat perumah don. Tuma akhadha biyadihi fadafaha fil bab. Kemudian gecoknya Sa'id akan tangannya perempuan, maka mendorong ia nyatanya akannya perempuan di dalam pintu. Warat dahu dan menolak ia. Ia nyatanya akan dianya pintu. Fasakatatil mar'atu minal haya', maka jatuhlah perempuan karena rasa malu. Dia buah nyopan perumah ron. Ya, cok yang mau rinang baca roh, gue tarik, gue buka pintu, tulak je ulang. Ya, nyepat permohon cok. Ya. Leo rinangnya karena malai aku tu dalam rubah. Ya. Rubah karena malai, urang rakyat tak malai. Ya. Fastau sakat minal babi summa takadamat ilal ilal kasati latifi hal khubza wa zaita. Ya. Fastau saktu minal bab summa taqaddamtu ilal qas'atil lati fi hal khubzu wa zaitu fawada'tuha fi dhil sirat likai la tarahu. Kemudian maka maka memegang ianya, maka aku pegang daripada pintu. Kemudian aku mendahului kepada piring besar, yang di dalamnya piring besar itu ada roti dan minyak zait. Maka aku letakkan akan dianya piring di dalam bayangan lampu, supaya bawah tidak melihat ianya perempuan akan dia piring. Ya. Jadi gecok-gecoknya gebedah, ya, gebah puakan, urineng yang rubah penuh gebedah, mumat bak pintunya. Alian bedah yang Abdullah yang gejak ke deh. Ba meja makan nya na piring raya, dalam piringnya na roti nami. Ya, gecok yang piringnya, gepuduk tu dalam cahaya lampu, dalam remang-remang becut. Be di ule urineng yang mano, le perumah ke. Suma satu sudha, kemudian aku naik akan loteng. Ya. Eh, tu loteng, tubuh. Faramaitul jirana, maka aku lempar akan jiran. Faja'uni, maka datanglah mereka itu akan aku. Wei kawatu. Berhom tu jiran yang naik tempengnya. Duduk katruk jiran mendung kenan. Bagaian. Wakalu, dan berkatalah mereka itu, masya'nuka. Apa kedudukan kau? Punah masalah. Kultu waihakum zawwajani Sa'id ibn Musayyab
ibnatahu liyauma, celaka kamu, ya, telah dikawini akan aku, telah dikawinkan akan aku oleh Sa'id bin Musayyab akan putrinya pada ini hari. Anan depu-depu urang rawana long kagak berkawin li Sa'id bin Musayyab ngani inang gayan. Wa qad ja'a biha lailata ala ghaflatin, dan sungguh datang ianya Sa'id dengannya anak perempuannya pada ini malam dia diam-diam. Ya, hana karu-karu malamnya kagak me anak kena. Faqalu, maka berkatalah mereka itu, awa Sa'idun zawwajaka, apakah Sa'id telah mengawinkan ia akan kau? Sa'id yang bin Musayyab kagak berkawin dron. Kultu na'amnya, kali berkawin. Qalu wahya fiddar, berkatalah mereka itu tetangga, dianya putri itu di dalam rumah. Nyen anak Sa'id bin Musayyab na dalam rumah ya. Yang besarnya. Kultu na'am na. Fanazalu, maka ya, maka turunlah mereka itu kepadanya, ya, perempuan. Kaka bina tetangga pun ajak kena rumah tu. Yang merempak dengan ya, perumah ya, Abdullah, iaitu anak Sa'id bin Musayyab. Wabalaga zalika umi, dan sampailah berita demikian akan ibuku. Fajat, maka datang ya ibu. Rupanya ya, gara-garanya dari tetangga pun teruk terberita abang mak ke. Ya, bawa anak kanyan kaum kawin anak Sa'id bin Musayyab. Kejap mak kena. Wakalat, dan berkata ianya mak, wajhi min wajhika haramun, bermula mukaku daripada mukamu itu haram. In masastaha qabla an asluhaha ila salatati ayamin, wajahku daripada wajahmu itu haram jika engkau sentuh akannya perempuan sebelum bawa aku perbaiki akannya perempuan hingga lehoro. Ya, kelima ke, ya, wajah lung harim dingin le wajah kata menye tersentuh nyauri nang katanya yuh golem lung pegat ile lehoro. Ya, qala fa akum tu salasan, ya, berkata ianya Abdullah, maka ulung dang lehoro kak lehoro gelek wate lima untuk perbaiki ile anjir toto ile kenang kak. Ya, lungdeng mana ji puah na lungdeng kati perumah lu. Suma dakhal tu biha, ya, kemudian lele uro dakhal tu biha, aku dukhul dengannya perempuan. Faizan hiya min ajmalin nisa, maka tiba-tiba ketika itu dianya perempuan itu daripada seelok-elok perempuan. Wa ahfadin nas, dan paling hafal manusia li kitabillah ta'ala, bagi kitab Allah ta'ala. Wa a'la mihim bisunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling alim mereka itu dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa a'rafihim bihaqqi zawj, dan yang paling mengerti mereka itu dengan hak suami. Ya, lihat leuro gelak wate lima ke kagbidin. Ya, nyang kelianya baru ya, bergaul gaknyan dengan perumah. Nyan watenyan gedupu rupanya perumah gaknyan salah tidur daripada urinang yang paling dari ajmalin nisa. Alenyan afadinas, manusia yang paling tegah hafalan, paling le hafai terhadap Al-Quran, paling ma'alim dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling mengerti dengan hak-hak lekau. Ya, lianyan baru ge tupu ale Abdullah. Qala fa makastu syahran la yatini Sa'idun wala atihi, berkata Abdullah bin Abi Wada'ah, maka tetaplah diamlah aku selama satu bulan, tidak datang akan aku oleh Sa'id dan tidak aku datang akannya Sa'id. Yang selama di bulan lianya dalam bulan madu kan. Anal jajak tahu lung hanal lunjak ba Sa'id, Sa'id pun hanal jajak ba lung. Falamma kana ba'da syahri ataiduhu, maka manakala adalah sesudah satu bulan aku datangi akannya Sa'id. Wahwa fi halakati, dan bermula dia Sa'id itu di dalam halkahnya. Lus di bulan jak tu. Ya, Allah bayah tuan. Ya, tu kenan kalian Sa'id bin Musayyab sedang berada dalam majlis.
dalam halkah ilmu. Fasalam tu alaihi, maka aku beri salam di atasnya Said. Farada alaiya assalama, maka menjawab ia di atasku akan salam. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam gitu. Walam yukallimni, dah nak berapa-apa yang saya akan lu gitu terlim tau. Sebab yang tengah nak dalam majlis benar. Gitu assalamualaikum, waalaikumsalam. Lian saya berapa-apa roh ke dengan majlis ini. Hatta tafarakan nasu, sehingga berpisahlah manusia daripada majlis. Wate anggota majlis kabeh wo. Ya, kabeh bedah. Faqala ma halu zalikal insan. Maka tanya li Sa'id. Ya, ma halu kada zalikal insan. Kiban keadaan manusia orangnya. Ya, gitu. Mantu manusianya nene yang kagiyo kayaknya. Ya, kiban keadaan manusia orangnya. Fakultu bikhir ya Aba Muhammad, maka aku jawab dengan baik, dengan kebaikan wahai Aba Muhammad. Alama yuhibbus sadiyaku wa yakrahul adu. Good. Manusia urangnya na keadaan jih lagi yang dicinta oleh taulan dan yang dibenci oleh musuh. Ya, putra yang cinta oleh taulan na bajih. Ya. Ata yang benci, yang tak benci bawa musuhnya hana bereh. Faqala qala, berkata ya Sa'id, in rabaka minhu in rabaka minhu amrun fadunaka wal asa. Jika membuat ragu akan engkau daripadanya insan oleh satu-satu perkara, maka lazim dia tengkau dengan tongkat. Ya, menyena masalah, ya masalah yang manusianya menyena masalah, yang dengan tongkat itu. Ya, berah bak tuan ke? Kan? Ya, punah masalah-masalah yang anak lung. Ya, pemerah itu dengan tongkat itu. Fansaraf tu ilam mandili, maka kembalilah aku kepada rumahku. Fawat jaha ilayya bi isyirina alfa dirhamin, maka menghadap ianya Sa'id kepadaku dengan 20 ribu dirham. Ya, gua rumah. Ya, putera puakan yang gua rumah Abdullah bin Abi Wada'ah benar. Gejuk peng leh Sa'id leh tuan ke 20 ribu dirham. Anu kalau gejuk orang yang teboh. Ngeh. Ate gua nyan ya melinte gua kena bayar tuan. Gejuk peng 20 ribu dirham. Ana ta puna lain. Nyan urang agam bereh, anu cukup bereh. Hafai Quran, paling tari, paling hafai Quran, paling mengerti sunnah Nabi, paling mengerti dengan hak lekau. Bereh. Ya, anak ke bereh, gejuk ke ura, bereh. Qala Abdullah bin Sulaiman, berkatalah Abdullah bin Sulaiman, wa kanat bintu Sa'id bin al-Musayyab, hadihi qad khatabaha minhu Abdul Malik bin Marwan, li ibnihil walid hina walahul ahdu. Hina walahul ahdu. Ya. Dan adalah putri Sa'id bin Musayyab yang ini itu sungguh dilamar akan dianya daripada Sa'id oleh Abdul Malik bin Marwan bagi putri, bagi putranya Walid. Ya. Ketika ditauliah akan dianya Walid oleh masyarakat oleh sebuah wilayah. Berah li Abdullah bin Sulaiman yang ane Sa'id bin saya yang gemukawin li Abdullah bin Abi Wada'ah bunu kahli riak laki li Abdul Malik bin Marwan. Ke ane ke? Ya, ane yang Walid. Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Wate Walid yang jid ke raja, jid ke gubernur pada tempat tempat. Ya. Malik bin Marwan raja, ya. Anak kayaknya yang gubernur.
Giatlah ke tu anak saya bim saya. Ya, ke anak kenyan yang gubernur. Faba Saidun ayuzawijahu. Maka enggannlah Said bahawa mengawinkan ya Said akan dianya Walid. Ya, Haidin, Habi. Ya. Ya, dak banak raja, dak gubernur be. Kau ya nak ide murayan. Ya, Nabi. Falam yadul Abdul Malik yahtalu ala Saidin. Maka senantiasalah Abdul Malik itu mencari hilahya dari Said. Tapi minta cara berbi, bertem. Berbi anak ini enggaknya kepada ya, anak Puakun Malik bin Marwan. Minta cara tapi. Duduk hana cara. Hatta darabahu miata sautin fi yaumin baridin wa sabba alaihi jurrata ma'in wa albasahu jubbata sufit, sehingga memukul ianya Abdul Malik akan dianya Said bin Sayyab akan 100 kali cambuk pada hari yang dingin, dan menuangkan ianya Abdul Malik di atasnya Said akan sejumlah air, wal basahu, dan memakaikan ianya Abdul Malik akan dianya Said akan jubah suf. Jadi duduk tempat ke tempat tu ke. Habi yang biana ke. Raja tukang leke ke. Raja leke ne ke melintir raja hang bi kan ke malai ke raja. Ke tempat Said bin Sayyab sertoh ke. Ali yang ge ter ie la wate ke. Ali yang ge yupol ke ge pake. Ya, jubah suf, jubah yang mubulai kan. Yang kena pegah bagi tanya putra abak ceritanya. Faiznya jalu Said fi zifafi tilkal lailah yu'arrifuka ghailata syahwati wa wujubal mubadarati fiddin ila tatfiati nariha bin nikah radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu. Maka bermula pesegera Said pada pesta demikian malam itu memaklumkan ia akan engkau akan gejolak syahwat dan akan wajib bersegera di dalam agama kepada memadamkan apinya syahwat dengan nikah. Ya, jadi istiajal tergopoh-gopoh Said bin Sayyab malamnya naju ke pegat pesta hari yang intak mana pesta hari yang intak gitu. Ya, hidup bersama ya. Ya, dia intak anak ke dia rumah. Ya, rumah lako malam-malamnya. Nyan ya, memaklumkan bagitanya bahawa yang namanya syahwatnya ya, keinginan untuk berkahwinnya berat. Alian wajib di dalam agama gedanya tapi segera apui syahwatnya tapelen. Ngempu tapelen yaitu dengan nikah. Ya. Jadi ya, Abdullah bin Mangat Aman gaknya pulen apuyan yaitu dengan ge menikah. Ge penikah anak Said bin Musayyab. Ya. Jadi potek jauh bunuh potek tanya kat yang so mantem kawin long 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 tem butoi nu bubut butoi ke pernikah aju potek ya lian dia intat nyen dia intat ya ju anu ya dara baru kelako nyang yang maksud dengan pesta ini malam-malam nyang ga intat ya nyen adalah zifaf pesta hidup bersama. Nah, hidup satu rumah. Nyan ban. Kawih. Ya, masalah murid kelebihan dan kekurangan pada nikah. Pompo dia tak entah lintung. Dedo baru tak entah terbaru. Beramnya yang kebebut. Dah baru tak kaya entah di keluarga. Baru dia pun malay ke. Malay ke ya ke. Dah lah lah. Yang pao cok. Entah lah.
Ya apa? Mah, ada apa tintan tu katanya. Agak katanya aku buat orang yang kalau balik punya sunnah walimatul urus kahuri pesta yang sunnah jadi tabok kemeng kan? Mangka sih dia tabok kemeng. Tiga teramah kabi, sunnah terame, tetangga terame kan? Yang dasar tu, nanti tanya pucat pesta kepan, agak sunnahnya ni. Agak siang kita kahyo. Kalau hurung berudah sih kami, kami pernah. Yang kami wali matul urus. Enam cih dua tuhnya, enam cih dua tuh rakyat. Ya, ini kalian orang yang rak-rak yang pesta yang kalian lagi cintra, lagi cintra le tempung. Ini tu kalian yang terlalu nyaw yang panjang-panjang yang kan? Tinggal aku cintra je muntah yang le dapat satu leu. Oh no, odi yang panggung. Puak kenya terayan, pelaminya. Yang nak luah ini mungkin betul. Alam kama-kama. Ini nanti tinggal lungu cintra. Mu pintu-pintu. Ide dua nama tuan, dua ya tuan. Dua nama empat tu. Nya uyup imam belah ana. Hai tuang pe. Uyup imam belah dah hai tuang pe. Nya na pantui ke nya lam tu nya 20 juta tu. Jam-jam tu. Nya han nya tak ada kita yang. Nya menya yang geken walimatul urus yang ke kauri kauri perkawinan nya nabi dubnan bubun nabi waten pegat yang walimatul urus Fatimah tabok kami udubna kora itu yang mesti dapat juga yang karena karame jame ya, tak masalah. Rame saudara tu rame ngon kan? Kujeralu mau beli mangbo, tak masalah. Macam buat lihat dong lihat jeralu mau terus beli mangbo, 6-5 bulan ni yang kacir yang ini nampak tu. Ikut lelu mau keragai mau pun nak tiada lelu terikut. Kayak tu puak yang. Jadi yang penting ya, sesuai dengan wilayah al-marji wal mal. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.